Berjalan di atas kerikil-kerikil tajam ternyata baik untuk kesehatan. Maka kita ingat ketika Nabi akhir zaman berangkat hijrah ke Madinah yang melewati ratusan kilo dan banyak kerikil-kerikil yang tajam, agar supaya menyelamatkan agama dan umatnya dari neraka yang sangat panas dan kejam. Untuk itu, ketika kita melihat kerikil yang tajam atau sesuatu yang tidak mengenakkan, sebaiknya kita melihat, mempelajari kisah-kisah Nabi yang selalu menghadapi ujian dan tajamnya kehidupan, yang ternyata itu semua baik untuk kesehatan.